Nah, suatu saat kalau misalnya orang ini tadi suatu saat itu kemasukan lagi kuman yang sama, maka kekebalan tadi tentaranya itu sudah langsung ingat. Langsung dia memakan si SARS-CoV-2 yang dulu sudah dikenali. Jadi dia tidak akan sakit atau kalaupun sakitnya lebih ringan. Oleh karena itu vaksinasi itu sangat disarankan, termasuk juga untuk anak-anak, untuk penyakit semuanya yang bisa dihindari penyakit infeksi. Misalnya cacaran itu, cacar air. Bapak Ibu dulu kan ada yang cacar air, saya juga tidak ada vaksin zaman kita dulu kecil. Tapi anak-anak sekarang ada vaksin cacar air, ya. Jadi kalau dia sudah disuntik kuman itu, disuntik vaksin, vaksin itu sebenarnya kan isinya kuman cacar air. Didesain nggak bikin penyakit, tapi nanti menimbulkan antibodi atau kekebalan tentara tadi. Tapi tentaranya cuma mengenali cacar air. Jadi kalau misalnya anak ini nanti sekolah, teman-temannya dos pakai cacar air, sa sekolah, nanti dia itu nggak terkena. Kenapa? Karena nanti kalau dia kemasukan kuman cacar air, dia sudah punya kekebalan dari vaksin tadi. Langsung nanti kumannya cacar air dibunuh, atau dia nggak sakit, kalaupun sakit sangat ringan gitu. Tapi kalau nggak mau vaksin, ya nggak apa-apa. Suatu saat nanti kalau dia sakit, masalahnya kalau orang sakit kemungkinannya tiga, ya. Satu, nanti dia terbentuk tentara, jadinya sehat seperti kita semua, kan ini pernah ada yang cacaran, sehat itu. Suatu saat kita kalau ada anak kita sakit cacar, kemasukan kita ketularan, kita sudah punya kekebalan, jadi mboten loro, ya. Tapi ada juga anak-anak yang sakit cacar air itu tidak beruntung. Ada yang cacaran sampai infeksinya nyebar ke otak. Jadi mungkin anaknya hidup, tapi mungkin sudah tidak bisa berkembang seperti normal karena mungkin anaknya kejang atau tidur terus gitu, nggak seperti sebelum sakit. Ada juga yang dia parah sampai meninggal. Nah itu makanya kita mungkin tidak ingin yang seperti itu, maka lebih baik mencegah, caranya dengan vaksinasi. Kadang-kadang itu merupakan suatu sistem kekebalan yang dia lebih baik dipakai karena dia lebih spesifik untuk kuman-kuman tertentu, ya. Dan ini sering dilakukan untuk salah satunya infeksi-infeksi yang berat, ya, termasuk salah satunya COVID.